Zayan Destinasi Ramadan #indahdihati indah di hati bersama Salam Bros, Maui dan Anas, dan Zayan dapat didengarkan dengan lebih jelas melalui Shock. Dengarkan kami dengan audio yang lebih berkualiti, aplikasi Shock percuma, itulah SYOK. Dan kita semua di dalam tempoh perintah kawalan pergerakan sehingga 12 Mei 2020. Baik, hashtag duduk rumah, hashtag stay safe dan jangan ingkar PKP. Alhamdulillah, pagi ini kita masih lagi bersama Profesor Maria Dato' Dr. Muhammad Izhar Arif. Kita bercerita tentang kerja sebagai ibadah sempena hari pekerja ini, Nas. Betul. Okey, tadi Ustaz Izhar dah cerita macam mana kerja ini boleh pergi kepada ibadah. Tapi Ustaz, kadang-kadang kita tak perasan. Ada orang pun tak perasan, kerja ni yang menjadikan kerja ni bukan ibadah pun sebenarnya, Ustaz. Apa faktor yang tak menjadikan kerja tu satu ibadah, Ustaz? Dia apa faktor yang menyebabkan kerja kita itu tidak dikira sebagai ibadat apabila kita melakukan pekerjaan itu untuk manusia dan bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Contoh, bila orang tanya, kenapa kau ni kerja kuat sangat? Aku kerja kuat sangat sebab aku nak tanggung isteri lah, nak tanggung anak bini lah, sebab aku nak mewah, aku nak pakai kereta mewah, aku nak rumah mewah. Dia hanya fikir dia saja. Tetapi dia tak pernah fikir bahawa kerja-kerja dia ini untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, dia nak menyambut atau menyahut seruan Allah suruh kita ini bekerja. Jadi kalau kita kalau kita meletakkan perkara ini, maka kita tidak akan jadi orang yang sia-sia dalam pekerjaan dia. Faham. Terbaik. Okey. Baik, Ustaz. Kalau orang yang kerja macam asal boleh je, macam mana, Ustaz? Asal siap je. Kadang dia buat kerja pun mengungut. Kadang bos dia pun asyik mengarah itu, mengarah ini. Dia pun nak tension. Tapi dia kena kerja untuk cari duit kan? Untuk gaji kan, Ustaz kan? Ya. So, macam mana nak atasi masalah, Ustaz? Selepas ini kita sambung. Okey. Kalau kita nak berjaya, tidak ada jalan kecuali dengan memaksa. Okay. Kita pergi sekolah dulu. Kita dipaksa. Okay. Kalau ikut kan nak tidur je kan? Saya belajar dekat universiti. Kalau pensyarah-pensyarah tak paksa untuk saya menghafaz, saya tidak akan berjaya. Jadi mulakan segala paksaan-paksaan itu sebagai landasan untuk kita berjaya. Apa maksudnya tu? Positive thinking. Bersangka baik. Setiap perkara yang kita paksa, setiap kerja yang dipaksa ke atas kita, semua itu adalah landasan untuk kita berjaya. Awak tidak akan jadi kaya macam Maui kalau awak tak bekerja keras daripada awal. Kalau ikutkan ingat tu, masa Maui mula-mula, masa meletup, dia panggil fenomena Maui. Tsunami, Sumawi. Dia panggil Sumawi, tsunami Maui. Kau bayangkan masa tu Maui sampai dia menyanyi pun muka dia pun dah rabak, dia panggil muka tak siap masa tu. Sebab terlalu letih. Betul tak Maui eh? Betul. Betul kan? Betul. Pegang tengok mic pun dah macam ya Allah menyampahnya tengok mic. Tetapi dengan istiqomahnya Maui itu sehingga dia lawan segala keletihan, dia lawan segala kesusahan, dia lawan segala kepenatan, akhirnya hari ini dia berjaya. Alhamdulillah. Jadi orang tak main dengki. Jadi jadikan setiap pasaan, setiap tekanan hidup yang kita lalui landasan untuk kita berjaya. Cuba tengok jutawan-jutawan yang berjaya hari ini. Jutawan-jutawan di Malaysia yang berjaya, mereka bukan asal usul orang senang. Dan kebanyakan mereka bermula daripada orang yang susah. Jadi bila berjayanya mereka, apabila mereka bercerita tentang kejayaan, semuanya balik kepada tekanan hidup yang mereka pernah lalui, kesusahan yang pernah mereka lalui. Jadi mulakan segala tekanan itu jalan untuk kita berjaya. InsyaAllah kita akan berjaya. Okey. Kesimpulannya kena kerja keras juga. Betul. Yang best Mawi pasal Ustaz kata tadi, jadikan keterpaksaan sebagai benda yang untuk boleh positive thinking, itu bagus tu. Betul lah. Macam betul, orang betul, main gym lah. Betul. Kau nak fit, kau kena main gym, kau kena paksa lah. Kena paksa, betul. Baik, Ustaz. Bagi orang yang memang pegang benda ni, prinsip dia kerja sebagai satu ibadah, apa kesan-kesan positif pada diri dia, Ustaz? Okey.
apabila kita letakkan pekerjaan itu sebagai ibadat dan apa kesan pada diri dia? Pertama, dia akan jadi tenang. Tenang. Okay. Okay. Apabila kamu buat suatu pekerjaan, kamu anggap itu ibadat, kamu akan tenang. Yes, insya-Allah. Kena pergi keluar awal pun, kamu pergi pejabat pukul 4 pagi dah keluar dari rumah, tapi kamu happy. You are happy, happy. Kena, tak letih ke? Tak letih. Happy, alhamdulillah, suka. Ha, suka. Happy. Orang lain tengok stres, kita happy. Sebab apa? Kita anggap itu ibadat. Macam orang bangun tahajud lah, letih kan bangun tahajud. Tapi sebenarnya bila dia anggap itu sebagai ibadat, maka ia akan jadi happy. Sebab dia akan dia akan anggap itu akan mendapat ganjaran. Yang kedua, tidak akan ada dalam sifat atau dalam diri dia sifat orang kata apa, hasad kepada orang lain. Sebab dia tahu setiap kerja, setiap rezeki tidak pernah silap. Mana alamat rezeki itu tak pernah silap. Okay. Dia akan sampai kat kita, dia akan sampai kat orang tu, orang tu ada rezeki, orang ni ada rezeki. Dia setiap kita akan ada rezeki masing-masing. Faham. Ini antara benda-benda yang boleh bawa kita yang biasa kalau macam orang yang sentiasa pandang negatif ni Ustaz, untuk terus jadi positif kan? Ya, yeah, betul. Itu yang terbaik, jadi, cuci hati kan? Jadi maknanya dua benda ni pasti bila kita anggap kerja itu satu ibadat, kita akan happy dengan kerja kita. Yang kedua, kita tidak akan jadi ada hasad pada orang lain. Sebab apa sebab kita tahu rezeki itu milik masing-masing. Setiap orang ada rezeki masing-masing. Betul. Kan? Jadi buat apa kita nak dengki dengan orang? Kenapa kita nak stres? Kenapa kita nak negatif terhadap kejayaan orang lain? Betul. Bila ada benda ni, kita akan berjaya. Percayalah, kita akan happy. Dan Ustaz, satu lagi Ustaz kan, kalau contohlah yang saya tengok kadang-kadang kawan-kawan saya ni, gaji dia tak besar pun, tapi saya tengok dia punya kehidupan tu okey je tau Ustaz. Sebab dia dapat keberkatan. Itu dia. Ada juga yang gaji besar tapi tak cukup panjang kan. Betul. Ini ada dalam musim PKP ni, gaji besar, mewah tapi tak cukup duit, minta pinjam dengan orang yang lebih rendah gaji daripada orang lain. Tengok camat ni, producer kita. Gaji sikit tapi tengok rumah besar. Tengok rumah duduk tingkat atas sekali. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Okey, terima kasih banyak you all. Selamat berpuasa. Okey, selamat berpuasa untuk you all. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, untuk jam berikutnya kami akan sajikan anda dengan lagu-lagu yang terindah hanya di Zaya Destinasi Ramadan #indahdihati.